pesan ya kepada Pemata Deng selaku mitra. Mitra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berupaya untuk literasi keuangan ya. Pendidikan merupakan fokus utama CSR Pemata Deng, khususnya di bidang edukasi literasi keuangan. Kami merancang berbagai program yang menarik disesuaikan dengan target audience. Belajar yang rajin, perhatikan jika ibu guru sedang memberikan pelajaran. Permata Bangkir Cilik ini sudah berjalan 3 tahun dan kami sangat senang bahwa memang tahun ini pertama kali kita bisa melibatkan sekolah-sekolah SLB. Untuk pertama kali kami itu membuka program ini bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus supaya memang mereka bisa juga merasakan seperti apa. Bangkir Cilik ini memang tujuannya adalah untuk menciptakan awareness tentang pentingnya menabung itu harus dilakukan sejak usia dini. Dan kami sama berharap juga bahwa anak-anak ini juga akan menjadi duta menabung bagi komunitas dan teman-temannya juga, sehingga awareness dan pentingnya menabung itu tuh bisa mereka sebarkan kepada seluruh teman dan keluarganya juga.